Suwil. Are you ready? Assalamualaikum bro, how are you today? Oke, saya ucapkan selamat datang kembali di Minecraft Wheel Journey episode ke-7 ini. Dan sekarang saya sedang mengamati kandang hewan kita, dan saya rasa kandang hewan kita cukup jelek. Dan saya berniat untuk menyatukannya saja ya. Maksudnya kandang domba dan sapi ini menjadi satu, jadi dalam satu wadah, tidak terpisah seperti ini. Dan tentunya dia akan cukup besar ya, karena memuat dua macam hewan. Dan ukurannya sudah saya tandai seperti ini. Nah, ini ukurannya, ini tengahnya, dan di sana juga ada tandanya di sana, sehingga ini membentuk lingkaran berdiameter 20. lumayan. Nah, ini dia tandanya. Dan untuk samping-sampingnya ini saya akan menggunakan kayu yang ini ya, kayu yang seluruh sisi-sisinya ada kulitnya ya. Oke, kita akan langsung saja ganti di bagian sebelah sini menggunakan kayu yang ini. Nah, seperti ini guys. Dan yang ini juga kita akan ganti. Dan ini kita belum punya cukup oak wood namanya. Kalau yang seperti ini, kalau yang ini oak log. Oh, jadi seperti itu. Dan saya juga sudah punya beberapa stack oak log ya, karena saya sudah memanen di atas sana, di atas rumah kita itu sudah saya panen banyak-banyak ya, lumayan sudah. Oke, ini kita ganti dulu menggunakan oak wood. Mana juga yang di bagian sini kita akan ganti dulu. Kita akan ganti. Oke, langkah pertama ya, kita akan bentuk lingkarannya terlebih dahulu. Namun sebelumnya kita akan membuat oak wood di crafting table di sebelah sini. Oke, ini dia. Kita akan buat ya lumayan banyak, karena kita butuh banyak sebenarnya ini. Dan kita sudah punya satu stack sekarang. Mungkin dua stack cukup ya, cukup. Oke, dua stack saja. Oke, langsung kita proses dia. Sedikit lagi dan oke. Lingkarannya sudah selesai seperti ini, dan dia lumayan besar ya. Ya, ini lingkarannya nih yang make kayu-kayu ya, yang make oak wood ini. Nah, ini lingkarannya sudah lumayan besar dan kelihatan nice. Oke, dan sekarang kandang yang ini kita akan hancur leburkan dia. Oke. Sebelumnya tapi kita akan kita akan gabungkan saja langsung dengan menghancurkan yang ini. Oh, belum. Terlebih dahulu kita akan gali yang di bagian sini ya. Nah, yang di bagian sini kita akan gali sedikit lagi, terus dia habis dirt ini. Oke, sip. Oke, dan sekarang kita akan taruhkan dia oak fence terlebih dahulu, supaya nanti kalau kita hancurkan yang ini dia tidak bisa kabur, tentunya nanti hewan-hewan yang sudah kita miliki ini. Oke, kita akan membuat oak fence dulu di crafting table yang ada di dalam rumah kita ini. Semoga dia cukup, kita bisa membuat 45, insya Allah ini cukup, bahkan lebih dari cukup kayaknya ya. Karena ini pun belum kita hancurkan juga, dan langsung saja kita pasang oak fence kita di sebelah sini. Nice. Oke. Tinggal yang bagian dalam ini, dan saya rasa Oke. Kita hancurkan yang ini terlebih dahulu ya, yang ada di sini kita hancurkan supaya oak fence kita cukup untuk yang belum kita oak fence kan. Nah, yang ini maksudnya, yang ini sudah bisa kita hancurkan, karena dia tidak akan bisa kabur ntar ini. Dia tidak akan bisa kabur. Oke, hari sudah mulai gelap ya Allah.
No problem. Oke, ini tidak menjadi masalah ya. Kita habiskan yang ini terlebih dahulu. Kemudian kita hancurkan cobblestone ini, dan di bawah-bawahnya nanti kita akan pakaikan dia beberapa blok-blok yang bervariasi supaya dia tidak terlalu monoton. Hanya satu macam blok, dan itu yang akan merusak mata kita itu, merusak mata kita itu. Oke, selamat pagi guys. Mari kita lanjutkan pekerjaan kita atau proyek kita pada hari ini, yaitu untuk menyelesaikan yang ini. Oke, nanti tapi pintunya kita akan, mungkin nanti pintunya kita akan buat di sebelah sini saja ya nanti. Loh. Yang ini kok pakai ini dia. 1, 2. Oh iya, belum ini. Ini kita pakai ini. Nah. Dan sekarang sudah boleh kita hancurkan cobblestone ini. Sudah boleh ya. Oke, habis yang di sebelah sini, dan yang di sini nanti kita akan timbun. Tapi sapi kita ini sekarang, sapi kita butuh gandum untuk memancing sapi kita ke area sini. Oke, kita akan pancing sapi kita ke area sini. Sapi. Sini. Kita akan pancing semua sapi kita dan domba kita ke area sini, karena di bagian sana kita akan anu dia, kita akan apa namanya? Oke, langsung kita kabur untuk pagar yang di bagian sini, karena semua hewan kita sudah berada di dalam dan ini sudah boleh kita hancurkan. Oke, kita hancurkan yang di bagian sini dulu karena itu tidak terpakai, dan sekarang giliran yang ini yang akan kita hancurkan. Tapi sebelum itu ya, ini dulu. Kita selesaikan yang ini dulu. Oke, pintunya nanti di sebelah mana ya? Atau di sebelah sini saja nanti pintunya? Kayaknya di sebelah sini ya, biar nanti pas kita keluar dari pintu ya langsung dia ke sini, nanti kita tidak perlu lewat begini-begini. Oke, sip, begitu saja. Dan kita tidak punya jalan untuk masuk. Oke, kita hancurkan satu saja di sini. Ya, yang penting ada untuk kita lewat lah. Dan sekarang kita akan inikan dia. Nah, kemudian kita akan bersihkan yang di sebelah sini. Oke, di bagian sini sudah saya buatkan jalan untuk kita keluar masuk ya. Dan sekarang kita akan bersihkan yang di bagian sini. Ya, ini tidak penting ya, dan kita timbun nanti menggunakan dirt. Oke, mulai kita bersihkan. Oke, sip. Dan nanti di bawah-bawahnya ini kita akan mungkin ya, kita akan buatkan dia, tanamkan dia pohon, dan nanti kita akan ganti atau taruh beberapa blok di bagian sana untuk menghiasnya menjadi kandang yang nice. Oke, sedikit lagi dan dia akan bersih. Nice. Dan sekarang kandang kita sudah bertransformasi menjadi lebih bagus. Nice pokoknya. Oke, saya jauh lebih senang dengan kandang kita yang begini ya. Dan sekarang kita akan berikan ternak-ternak kita makanan ya, supaya dia berkawin dan dia akan menjadi lebih banyak. Oke. Ini kandang sementara ya. Kandang sementara. Oh iya, dan kita juga akan menanam anu. Kita akan menanam ini apa namanya? apa namanya? Kok saya lupa. Nah, ini. Sugar cane. Kita akan tanam di pinggir-pinggir danau yang ada di sana itu ya. Supaya kita segera punya banyak sugar cane dan kita bisa membuat banyak kertas, lalu kita bisa membuat ancient cement table. Karena untuk membuat ancient cement table kita membutuhkan banyak-banyak kertas. Oke, langsung saja kita tanam seperti ini di sini banyak-banyak. Oke, sip. Nanti saja lain kali kita akan anukan dia, kita akan buatkan dia apa ya? Ternak. Tempat nanam yang khusus nanti. Mungkin kita akan otomatiskan atau seperti apa saja nanti. Oke, nanti saja kita lihat. Untuk sekarang yang penting dia ada saja dulu. Untuk memenuhi kebutuhan kita membuat ancient cement table, supaya kita bisa segera mengupgrade peralatan-peralatan kita dan kita jadi lebih kuat. Dan diamond, kita sudah punya beberapa diamond dan saya sudah
nambang beberapa ya, dan saya menemukan diamond, dan diamond itu belum saya panen, dia masih dia berada di area main kita. Nanti saja kita lihat ya. Untuk sekarang kita fokus untuk menyelesaikan proyek kita pada episode hari ini, dan blok-bloknya akan saya ganti ntar setelah tidur ya. Oke, kita akan mengambil beberapa blok untuk menghias bagian dasar dari kandang ternak kita, dan di sini saya punya stone brick. Oke, kita gunakan stone brick, dan saya punya polish andesit. Ya, kita gunakan ini juga ya untuk mempernice tampilannya nanti. Dan kita juga punya cobblestone ya, kita gunakan cobblestone juga nanti, sapling untuk kita tanam di bagian sana nanti. Karena kita kan niatnya juga menanam pohon tuh di sini sebagai hiasannya lah, supaya dia tidak, supaya ternak kita asik pokoknya. Oke, sekarang langsung saja kita akan gali. Namun yang mendominasi di sini adalah dirt ini tentunya yang mendominasi. Oke, sip. Oke, seperti ini ya untuk menghiasnya lah. Oke, nice. Lah. Aduh. Oke, langsung kita tutup saja yang di bagian sini karena bahaya. Ada lubang di sana. Bahaya sekali. Oke, di sini kita akan langsung berikan dia ini sentuhan-sentuhan yang sangat-sangat ajaib. Oke, dan di bagian sini kita akan gunakan seperti ini. Nice. Dan ini seperti ini, dan di sini kita akan gunakan andesite, cobblestone, andesite. Ya, kira-kira ya kurang lebih seperti inilah. Sehingga dia tidak monoton tuh kan, jadi lebih keren lah kalau begini. Saya senang melihatnya. Oke, sip. Hiasan lantai. Astaga. Syukur ada lubang ternyata di sana. Aduh, bahaya sekali ini. Oke. Benar-benar berbahaya. Oke, sip. Nah, mungkin seperti ini saja ya untuk bagian lantainya. Ya, sekarang dia sudah tidak begitu monoton kelihatannya, dan kita akan tambahkan beberapa di sini. Oke, sip. Mungkin seperti ini, dan kita akan tanamkan dia sapling. Cukup 3 sapling di daerah. Oke, mungkin dia terlalu berdekatan yang ini belum ini. Oke, sip, seperti ini, dan saplingnya kita cukupkan 2 saja ya. Nanti kalau dia kelihatan kurang, nanti kita akan tambahkan. Oke, nice. Dan di bagian sini kemungkinan bagaimana ya? Saya kira begini. Ini sudah kelihatan lumayan bagus. Dan sekarang kita akan ngapain ya? Namun ini yang kurang bagus nih, karpet ini. Saya tidak tahu cara untuk mewarnainya ya, biarin saja untuk sementara ini seperti ini. Nanti kita ganti, kita akan cari tahu caranya terlebih dahulu. Oke, kira-kira bagaimana ini? Dan kemungkinan nanti ya kita akan buatkan dia kayak atap gitu ya nanti, tapi nanti enggak sekarang karena sudah lumayan lama kita nge-record kalau sekarang. Dan membuatkan dia atap pun tidak membutuhkan lumayan dia tidak membutuhkan waktu yang sedikit untuk membuat atapnya. Oke. Sip. Sudah kelihatan lumenas. Tapi apa yang kurang ini ya? Saya merasa ada yang kurang ini. Apa yang kurang ya? Pokoknya ada yang kurang. Kita harus tuntaskan dia terlebih. Kalau kita taruhkan dia cobblestone di bagian sini atau apa ya? Oke. Kita akan cari blok yang bagus di chest kita. Semoga ada blok-blok yang yang bagus untuk kita jadikan hias. Kita akan menanam beberapa bukan menanam tapi memasak maksudnya. Aduh. Kita akan memasak beberapa cobblestone untuk kita jadikan dia stone. 2 cobblestone. Oke, sip. Kita taruh
ini dan kita punya banyak ayaran ya, satu stack lebih, hampir dua stack, mantap sekali. Dan nanti kita buat kompas. Oke, ada yang menjanggal di pikiran saya. Di sini mungkin akan kita taruhkan dia apa ya, blok. Blok ini stone brick. Oke, kita sudah punya lumayan banyak stone brick dan stone brick ini akan kita gunakan sebagai hiasannya juga, dan hiasannya kita akan taruh di bagian sini ya. Ntar lihat saja bagaimana proses finishing-nya. Wow, sudah mau malam, kita akan selesaikan ini dulu ya, satu dulu. Kita akan gunakan di sini stone brick, dan di bagian sini juga kita akan gunakan stone brick. Kemudian di sebelah sini kita akan gunakan dia ini wax slab. Oke, seperti ini. Nice. Kan sekarang sudah kelihatan lumayan bagus tuh. Oke, mari kita lanjutkan proyek kita, dan kita butuh ini untuk menghancurkan. Ini kita hancurkan terlebih dahulu supaya kita sigap menanggapinya. Oke, jangan loncat dulu. Dan kita akan taruhkan dia seperti ini. Nice. Oke, sip. Dan di bagian sini juga ya, kita akan taruhkan dia di bagian sini. Mana ini? Ini begini. Nah, di sebelah sini, kemudian di sini juga di sebelah sini. Sebelah sini dan sebelah sini. Awas api. Astaga, langsung. Satu kali pukul dia mati. Ya Allah, maafkan saya sapi. Maafkan saya sapiku. Oke, kita taruhkan saja langsung ini. Sip. Ya Allah. Oke, nice. Sip. Lagi salah coba. Oke, sip. Dan seperti ini, dan sekarang kita akan hancurkan yang ini. Oke, ini. Kita akan gunakan ini begini. Dan wax slab di sini dan di sini. Oke, sip. Oke, tinggal dua yang di sebelah sini, langsung saja kita hancurkan wax paints-nya. Semoga ya kapak kita langsung hancur. Dan awas. Aduh, langsung kita taruhkan. Awas. Awas. Sana. Mati dia. Aduh. Oke, kita akan taruhkan dia begini, dan langkah terakhir kita akan taruhkan dia wax slab. Oke, mungkin cukup seperti ini rupa kandang kita, dan dia sudah kelihatan lumayan sangat bagus. Oke, mungkin cukup sampai segini aja dulu untuk episode kali ini, dan kita sudah lumayan lama ngerekam. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.